Pasal apa Liverpool ni semakin hari semakin nazak dah kita tengok. Dah semakin kesian lah. Silap-silap bersamamu main Anfield tu bagi beras sumbangan kan. Buat masa sekarang Liverpool dalam liga berkedudukan nombor 10 di bawah Fulham, di bawah Brentford. Untuk FA Cup dan juga Carabao Cup sudah kecundang awal. Hanya tinggal Champions League saja yang mereka masih tengah bermain lagi. Itu pun sebab tak main lagi. Kalau dah main ni tak tahu lah kecundang ke tak kan. Jadi punca kenapa Liverpool ni semakin merudum, yang pertama iaitu masalah kecederaan sudah kembali belenggu skuad Liverpool pada season ni. Buat masa sekarang ada 6 player Liverpool tengah cedera, yang mana semua ni adalah pemain utama Liverpool kecuali Arthur lah kot. Arthur tu aku tengok buat masalah ni tak ada bagi impact positif lagi. Tapi yang lebih merungsingkan apabila senarai kecederaan pemain ni ada nama Virgil van Dijk dan juga Ibrahima Konate, yang mana kedua-dua player ni bila bergandingan di centre back pada season lepas memang solid weh, memang tak lepas punya opponent kan. Tapi untuk kali ni mereka dua bergandingan di bilik rawatan saja. So pengganti mereka dua yang ada Joel Matip dan juga Joe Gomez, yang mana hasil dia 3-0 kena dengan Wolf. Senang kata tak boleh pakai lah berganti dah. Seterusnya apabila ramai player injured, so pemain-pemain yang sedia ada ni kena teruskan bermain. Tapi mereka dah semakin lesu. Dah lah daripada season lepas mereka semua dah all out dah, push up gila-gila. Dah lah main setiap perlawanan. Setiap satu perlawanan tu pun bermain dengan high intensity, high pressure, gegen pressing. Memang season ni semua dah moral pun dah makin down, mentality pun dah makin rendah. Sedikit sebanyak menjejaskan aksi mereka dalam padang. Senang kata Liverpool ni kena salin squad lah untuk memberi nafas dan juga semangat baru. Punca ketiga kenapa Liverpool ni semakin barai iaitu masalah midfield Liverpool. Bayangkan tuan-tuan, dalam masa 4 tahun setengah Liverpool hanya sign seorang saja midfielder iaitu Thiago. Seorang lagi diperlun je lah Arthur tu kan. Macam aku cakap tadi tak apa nak function sangat. So dalam 4 tahun setengah tu Thiago seorang je main weh. Selain tu Captain Jordan Henderson dah tak fit lah. Fabinho dah semakin hilang arah dah, sampai hilang posisi dia dekat teenager baru ni Stephen Bajcetic. Nabi Keita pula dah nak habis kontrak dah hujung musim ni. So tinggal lah nama-nama macam Fabio Carvalho yang baru saja kembali daripada kecederaan, Curtis Jones dan Harvey Elliott. Seterusnya punca Liverpool ni down sebab mereka tak dapatkan gol, hasil daripada tidak keserasian di bahagian attacking Liverpool tu. Liverpool terkenal dengan trio Mane, Firmino, Salah kan. Untuk musim ni tinggal Salah seorang je. So sebelum ni Salah dia punya tugas adalah sebagai finisher je, score goal je. Tapi untuk musim ni sebab dah tak ada Firmino yang tolong create chance, tak ada lagi Mane yang boleh memberi umpan kepada dia, season ni dia kena bagi umpan dekat orang pula. Jadi sekarang ni Salah boleh dikatakan menjadi player utama dalam membuka dan mencari ruang untuk player-player lain menjadikan gol. Tapi untuk musim ni Salah berjaya sumbangkan 4 assist saja. Adakah sebab player-player lain macam Nunes tak dapat nak jaringkan gol? Jawapannya tak juga. Sebab untuk musim ni Salah punya expected assist berada di tahap yang paling rendah lah. Berbanding Salah season lepas berjaya menyumbangkan 13 assist, memang paling tinggi lah untuk sepanjang sejarah kerjaya dia. Jadi kesimpulannya untuk prestasi Liverpool buat masa sekarang ni, mereka dalam fasa transisi perubahan zaman daripada generasi tua kepada generasi muda. Jadi kepada fan Liverpool, waktu ni kena kembali bersabarlah. Dan bagi aku posisi Jurgen Klopp sebagai manager masih lagi relevan, sebab kalau bukan dia tak sampailah Liverpool di tahap ni kan. Aku rasa dia mampu lagi untuk gilap bakat-bakat baru dalam membentuk satu skuad yang baru lah.